Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dwi. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek perpajakan untuk profesi dokter. Baik, apakah Anda seorang dokter PNS? Dokter di rumah sakit swasta, dokter praktis sendiri, atau Anda seorang dokter yang menjadi pegawai tetap, pengurus, pengawas, serta direksi atau pimpinan rumah sakit, dosen di universitas, pembicara atau narasumber seminar dan sejenisnya, pemilik apotek atau jenis usaha lainnya. Nah, sudahkah Anda paham hak dan kewajiban perpajakan Anda? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, daftar. Yang kedua, hitung. Yang ketiga, bayar. Yang keempat, lapor. Yang pertama, daftar. Apabila Anda belum punya NPWP, maka silahkan mendaftarkan diri Anda untuk memperoleh NPWP. Kalau sekarang sudah via online, via erek.pajak.go.id, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, hitung. Silahkan Anda hitung sendiri pajak Anda, lakukan pencatatan atau pembukuan atas penghasilan yang Anda terima. Karena sistem pajak adalah sistem self-assessment. Kemudian yang ketiga adalah bayar. Silahkan Anda membuat kode billing sebelum melakukan pembayaran. Pembayaran billing pajak dapat dilakukan ke rekening kas negara melalui ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking atau bank atau pos persepsi. Kemudian yang keempat yaitu lapor. Silakan laporkan pajak yang telah Anda bayar dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Baik, di slide sebelumnya kami singgung mengenai penghasilan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan penghasilan. Penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau menambah kekayaan, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri, bisa dengan nama dan dalam bentuk apapun. Mari kita lihat, kalau untuk dokter praktik. Baik, untuk dokter praktik bisa dokter tetap rumah sakit, dokter tamu rumah sakit, atau dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai pencatatan versus pembukuan. Mari kita bahas. Baik, untuk pencatatan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kali norma. Itu syaratnya adalah omsetnya kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Untuk persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk WP dokter dapat dilihat di lampiran 1/17 /PJ/2015 sebesar 50% untuk 10 ibu kota provinsi. Kemudian untuk pembukuan, penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kami menyebutnya 3M. Apa itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima dokter sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai dokter. Nah, ini tadi yang kami sebut dengan 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Itu adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, 3M ini
bisa berupa biaya pembelian bahan, bisa berupa upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang, atau bisa juga kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha, atau bisa juga kerugian pada suatu tahun pajak yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya, untuk dokter sebagai pengurus atau direksi rumah sakit. Penghasilan dokter sebagai pengurus, dewan direksi atau pimpinan rumah sakit merupakan penghasilan dokter sebagai pegawai tetap dalam jumlah tertentu yang diterima secara teratur maupun tidak teratur. Penghasilan tersebut ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja. Baik, selanjutnya untuk dasar pengenaan pajak atau DPP atau penghasilan kena pajak atau PKP yang dilakukan oleh pemberi kerja dihitung sebagai berikut. DPP sama dengan PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Untuk besarnya, biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta rupiah dalam setahun. Selanjutnya, untuk dokter yang mempunyai usaha. Untuk dokter yang memiliki usaha, apabila peredaran bruto tertentunya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, ini berlaku sejak 1 Juli 2018, terutang PPh yaitu sebesar 0,5% kali peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha atas penghasilan dari usaha yang diterima. Terakhir, untuk dokter dengan penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu bisa berupa bunga, royalti, sewa keuntungan dari penjualan dan atau pengalihan harta lainnya, atau bisa juga dari sewa harta selain tanah dan atau bangunan, atau bisa juga hadiah atau imbalan lain yang diterima dari produsen obat-obatan dan alat kesehatan atas promosi yang dilakukan, atau bisa juga berupa bunga tabungan, deposito, penjualan saham di bursa efek, dividen, sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan yang diterima atas penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau bisa juga berupa hadiah undian. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba lihat simulasi berikut ini. Baik, kita ambil contoh ini Dr. Albert, dokter PNS golongan 3D di RSU Pertiwi Jakarta. Dr. Albert ini memiliki penghasilan dari penghasilan neto, gaji, tunjangan, bonus sebagai PNS pada RSU Pertiwi sebesar 174 juta rupiah. Ini ada bukti potongnya, yaitu bukti potong 1721A2. Kemudian penghasilan bruto dari praktek dokter di RSU Pertiwi sebesar Rp130.500.000, ini dari bukti potong PPh Pasal 21. Kemudian penghasilan bruto dari praktek dokter di klinik pribadi sebesar Rp412.500.000. Dan Dr. Albert ini juga ada penghasilan lainnya, yaitu sebagai narasumber dalam kegiatan seminar di beberapa puskesmas sebesar Rp50.000.000 dari bukti potong PPh Pasal 21 final. Nah, berapakah tarif pajaknya untuk penghasilan neto berupa gaji, tunjangan, bonus sebagai PNS pada RSU Pertiwi yang tadi adalah sebesar Rp174 juta rupiah? Tarifnya adalah menggunakan tarif PPh Pasal 17.
Kemudian untuk penghasilan bruto dari praktek dokter di RSUD Pertiwi yang sebesar Rp130.500.000 dan juga penghasilan bruto dari praktek dokter di klinik pribadi sebesar Rp412.500.000 itu menggunakan norma penghitungan 50%. Kemudian untuk penghasilan lainnya yaitu sebagai narasumber dalam kegiatan seminar di beberapa puskesmas sebesar Rp50.000.000 itu tarifnya adalah tarif PPH pasal 21 final. Ya, mari kita hitung untuk penghitungan penghasilan netonya. Yang pertama, penghasilan neto dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas praktek di RSUD Pertiwi 50% kali Rp137.500.000 menjadi sebesar Rp68.750.000. Kemudian untuk praktek di klinik pribadi 50% kali Rp412.500.000 yaitu sebesar Rp206.250.000 sehingga total penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas adalah sebesar Rp275.000.000. 50% tadi adalah norma penghitungan penghasilan neto untuk pekerjaan bebas bidang profesi dokter wilayah Jakarta, yaitu sesuai dengan ketentuan PJ/2015. Jadi total untuk penghasilan neto dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tadi adalah sebesar Rp275.000.000. Kemudian dari pekerjaan sebagai PNS pada RSUD Pertiwi adalah sebesar Rp174.000.000. Untuk dalam penghasilan dalam negeri lainnya, Dr. Albert kebetulan tidak ada. Jadi total jumlah penghasilan neto adalah sebesar Rp449.000.000. Baik, tadi kan rumusnya untuk penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Di mana ini penghasilan tidak kena pajak Dr. Albert ini adalah K2, yaitu perhitungannya untuk K2 itu untuk wajib pajak sendiri adalah senilai Rp54.000.000, tambahan untuk wajib pajak kawin senilai Rp4.500.000, kemudian untuk tambahan untuk dua orang tanggungan yaitu sebesar Rp9.000.000. Jadi total jumlah PTKP adalah Rp60.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto Rp449.000.000 dikurangi PTKP Rp67.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah Rp381.500.000. Kemudian untuk PPH terutangnya ini karena sudah tarif progresif, jadi perhitungannya adalah 5% kali Rp50.000.000 Rp2.500.000, kemudian 15% kali Rp200.000.000 yaitu Rp30.000.000, terakhir 25% kali Rp131.500.000 yaitu sebesar Rp32.875.000.000, sehingga total PPH yang terutang atas Dr. Albert ini adalah senilai Rp65.375.000. Nah, kita tahu Dr. Albert tadi sudah ada kredit pajak, yang itu PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain. Yang pertama, bukti potong 1721A2 dari RSUD Pertiwi senilai Rp21.000.000. Kemudian bukti potong PPH pasal 21 dari praktek di RSUD Pertiwi senilai Rp5.321.500.000. Sehingga jumlah kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah senilai Rp26.321.500.000. Kemudian Dr. Albert ini tiap bulannya sudah melakukan pembayaran angsuran PPH yang dibayar sendiri, angsuran PPH pasal 25 senilai Rp22.000.000, sehingga jumlah kredit pajaknya adalah Rp48.321.500.000. Jadi tadi PPH terutangnya adalah Rp65.375.000, sehingga PPH yang kurang dibayar atau PPH pasal 29 tinggal dikurangkan dari jumlah kredit pajaknya, sehingga total nilai
PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29 adalah 16.962.500 rupiah. Ini untuk angsuran PPh pasal 25 merupakan angsuran tahun berjalan yang dibayarkan selama 1 tahun pajak. Kemudian untuk PPh pasal 21 final, karena namanya juga final, tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. Baik, pajak kuat, Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.